Hari 12 September, Pantai Kuta sudah dibuka berapa hari. Sekarang orang mulai, wah, tempat parkiran penuh. Oh, tapi ini semua kelihatannya cuma orang lokal aja nih. Orang lama sudah di lockdown, di rumah, enggak. Tapi kendaraan luar kota hampir-hampir tidak kelihatan. Cuma motor lokal aja. Suasana cukup ramai. Tidak. Dalam pantai juga lumayan banyak orang. Baru dibuka berapa hari, tapi kelihatan agak hidup. Berapa hari, minggu lalu ke sini total kosong, tempat parkir nggak ada kendaraan, sekarang penuh. Soalnya pintu gerbang masuk ke pantai dibuat tutup pakai bambu. Mendekati beach walk itu mulai sedikit macet. Suasana cukup ramai ya. Ya kalau gini yang tukang makanan apa dapat rezeki dikit mungkin ya. Ini lama. Sepanjang jalan Legian semua hampir-hampir nggak ada toko buka. Nah, di sini mah lalu lintas malah mulai agak padat gitu. Atau apa dicari nggak tahu. Kalau penuh disuruh nongkrong di rumah sih udah stres semua nih. Sini manusia agak padat. Minggu depan kita pantau lagi suasananya kayak apa.